Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya di channel Kopi Pahit. Saat ini kita akan mengganti oli mesin lampu untuk kapal tabung. Tapi saat ini saya tidak akan mereview itu, tapi saya akan menjelaskan ke kawan-kawan, khususnya pelaut pemula, bagaimana caranya sebelum memasang filter oli tersebut. Oke, tonton terus, jangan di skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke sahabat YouTube, saat ini kita sudah ada oil filter yang kita akan mau pasang, C1002 merek Sakura. Oke kawan-kawan, pelaut pemula, sebelum kawan-kawan memasangnya, kawan-kawan isi dulu oli secukupnya supaya elemen-elemen yang di dalamnya enggak cepat rusak. Kawan-kawan bisa olesi sealnya supaya waktu mau masangnya itu dia enggak keruk atau apa, jadi nanti waktu mesin jalan dia enggak akan meneteskan oli. Oke kawan-kawan pemula, saya ingin kasih tahu bahwa fungsi daripada filter ini adalah menyaring endapan kotoran yang ikut bersama oli mesin, makanya kita harus menjaga oli filter ini. Oke kawan-kawan, setelah kawan-kawan isi secukupnya, kawan-kawan bisa memasangnya kembali. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan pelaut pemula.